Halo dan selamat datang kembali di channel Fansport. Kylian Mbappe dikabarkan telah menetapkan 3 persyaratan utama yang harus dipenuhi Paris Saint-Germain untuk mempertahankannya di klub. Menurut outlet Spanyol OK Diario, Kylian Mbappe telah menandatangani kontrak dengan PSG hingga akhir musim 2024-2025. Namun rumor yang terus beredar bahwa dia tidak senang dengan situasinya di PSG. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe dari sobat sekalian agar kami tambah semangat. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan mari kita lanjut. Kylian Mbappe dikabarkan merasa dikhianati oleh raksasa Liga 1 setelah mereka diduga gagal memenuhi janji yang mereka buat saat perpanjangan kontraknya. Karena itu, dia dikatakan mengancam akan meninggalkan klub tahun depan. Ada klaim bahwa pemain berusia 24 tahun itu telah memutuskan untuk tidak mempercayai PSG lagi. Tetapi sekarang tampaknya dia bersedia memberi mereka kesempatan lagi. Menurut sumber tersebut, ia telah menetapkan 3 syarat yang harus dipenuhi agar dirinya tetap bertahan di PSG. Sesuai laporan, permintaan besar pertama pemain bintang timnas Prancis itu adalah Neymar harus meninggalkan PSG. Telah banyak diberitakan musim ini bahwa keduanya penyerang tidak berhubungan baik. Mantan mega bintang Barcelona itu dikatakan yakin Mbappe menuntut kepergiannya di musim panas. Kylian Mbappe dan Neymar sempat berselisih karena penalti saat tim menang 5-2 melawan Montpellier pada Agustus lalu. Namun Neymar tampaknya bukan satu-satunya sosok kunci di PSG yang tidak cocok dengan Mbappe. Mantan penyerang AS Monaco itu menginginkan Les Parisiens menggantikan manajer Christophe Galtier dengan Zinedine Zidane yang saat ini tidak memiliki klub. Ketiga dan terakhir adalah penandatanganan penyerang Tottenham Hotspur, Harry Kane. Kylian Mbappe tampaknya ingin berbagi ruang ganti dengan kapten timnas Inggris itu di Paris. Jadi gimana menurut sobat sekalian tentang permintaan Kylian Mbappe tersebut? Kira-kira permintaan penyerang PSG tersebut akan dipenuhi oleh presiden PSG? Silakan berikan pendapat sobat sekalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih, salam olahraga.